Dia ini ada kerang hijau, kerang darah, ada kepiting, ada udang, ini udang, ada cumi, sate cumi, sate udang. Ini dimasak bumbu balado, saus padang, pedes. Ada di Giant Forest Gagah, depan gerbang klaster Forest Paradise 2. Suasana sore di Poris. Di Poris, Kota Tangerang. Ini suasana sore. Ini posisi depan kantor pemasaran Poris Paradise. Ini gerbang Poris Paradise 2. Inilah. Ini tujuannya kepiting kerang. Ini kepiting kerang tujuannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya ada di dekat ini Giant Forest. Ini ada kerang balado Ibu Sri. Ini kerang balado Ibu Sri. Ini posisinya seperti ini. Ini sekitar jam 4, ini masih sepi pedagang-pedagang. Biasanya kalau sudah sore mendekati maghrib, banyak orang ngabuburit mencari takjil untuk buka puasa. Ini posisi di depan gerbang Poris Paradise 2. Ini Poris Paradise 2 ya posisinya ya. Ini ada kantor pemasaran Poris Paradise eksklusif. Ini saya lagi muter-muter, saya lihat ada orang jualan kerang. Ini saya mau beli ini, kerang bumbu pedas. Oke, kita ini lagi siap-siap. Bakule lagi siap-siap menata dagangannya. Kita tungguin, nanti saya mau beli kerang hijau aja buat cemilan buka puasa, takjil buka puasa sore ini. Penjualnya, ini dagangannya, saya tunggu siap-siap, lagi diberesin itu dagangannya, kerang, kepitingnya lagi dimasukkan ke etalase, punya dua porsi buat cemilan buka puasa di sore ini. Ini ada kepiting harga 10.000 isi 3.
Pedas itu ya, apa jenenge? Balado ya, kerang hijau ya, dua. Nih. Ada. Ini saus, ini bumbu nih, bumbunya banyak banget. Ini bumbu apa cabai ya, nih? Saus Padang. Oh ini saus Padang. Saus Padangnya banyak tuh, pakai kontainer seperti ini. Kontainer gede seperti ini. Ini. Pedes ya. Lo apa mas? Kasih apa itu? Minyak wijen. Oh, dikasih minyak wijen. Ini udah matang ini, Mas. Udah matang. Tinggal manasin doang. Oh berarti itu udah rebusan, udah matang itu. Udah matang semua. Udah matang, tinggal manasin ngasih bumbu. Iya, bumbunya juga udah matang semua. Bumbunya ini juga udah matang, ini bumbunya. Ini bumbunya udah matang, jadi tinggal dipanasin. Jadi satu bisa apa jadi dua, terserah. Bisa cukup muat plastiknya. Oh ya udah, jadi satu nggak apa-apa. Nih kerang hijau saus Padang pedes di deket Giant Poris, depan Poris Parades, gerbang Poris Parades. Rp20.000 ya berarti ya. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Mas siapa, lupa namanya? Mas Randy. Randy, oh, ini yang jual di depan kantor polisi ya? Jual depan kantor, oh, ini cabangnya. Cabang yang depan kantor polisi. Ini kemarin saya pernah bikin video juga kerang yang di depan bundaran kantor polisi. Ini Mas Randy ini yang jual sama ini. Nanti Mas Randy yang jaga sana. Mas ini yang jaga sini. Siapa namanya, Mas? Pakel. Pakel. Ini yang jaga sini. Oh, ini ada udang. Ini udang sama cumi. Harganya berapaan ini? Rp10.000. Ini sate udang, Rp10.000. Cumi juga Rp10.000 satunya. Oh, ini cumi. Cuminya juga Rp10.000 satunya. Aduh, saya udah beli kerang, besok-besok lagi beli ini, cumi. Asik juga ini, makan cumi. Cumi ini, tapi bumbunya sama, saus Padang, Mas. Sama, bikin saus Padang. Oke. Ini mau ke sana, ke depan bundaran depan kantor polisi. Ini mau jalan. Nih, di sini yang jaga bapaknya. Iya. Bapak yang jaga. Oke, ya makasih ya Mas ya. Makasih. Oke, begitu video dari kerang dan kepiting balado Ibu Sri di depan gerbang Poris Parades 2 di sebelah Giant, tuh Giant ya. Oh ya udah. Tuh Giant Poris Gaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kanca dolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun.